Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mengajak teman-teman mereviewkan lengkap update terbaru dari Buduk Suko. Jadi review kita mulai dari rute perjalanannya dulu. Di sebelah kiri ini adalah pertigaan Trawas Pacet. Saya arah dari Prigen menuju arah Mojosari. Review kita menuju Buduk Suko, start dari pertigaan Trawas Pacet ini ya. Oke, kita review bareng-bareng, let's go. Di sebelah kiri ada bumi perkemahan Alas Pelangi. Kita melewatinya dan masih lanjut lurus dan jalan langsung menurun. Jadi pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi fit, terutama remnya. Dan jangan lupa kontrol mesin karena nanti saat pulang akan melewati banyak tanjakan. Terlihat di sebelah kiri perjalanan kita menuju Buduk Suko, banyak sekali warung-warung yang ada di sebelah kiri jalan ini. Sembari menyaksikan review lengkap update terbaru dari Buduk Suko yang terletak di Desa Sukosari Trawas, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya, karena subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman insya Allah. Yang sudah subscribe, terima kasih, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru dari saya tentang tempat nongkrong hits wisata kuliner sekaligus rute jalannya selalu update ya teman-teman. Di sebelah kiri ini adalah bumi perkemahan Alas Venus. Beberapa minggu yang lalu sudah saya reviewkan lengkap dari Alas Venus ini. Teman-teman bisa menontonnya dan link sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Setelah rute jalan menuju wisata Buduk Sukosari start dari pertigaan Trawas Pacet arah dari Prigen menuju arah Mojosari, nanti saya akan reviewkan lahan parkir, harga tiket masuk, wahana permainan, spot foto, dan penampilan kafe yang ada di wisata Buduk Suko yang terbaru saat ini. Jadi saksikan video ini sampai habis agar semua informasi update terbaru dari wisata Buduk Sukosari dan semua yang ada di dalamnya termasuk wahana permainan dan kafe tersampaikan kepada teman-teman semuanya. Jalan yang kita lalui ini adalah jalan menurun, di mana jalan ini adalah paling tajam di antara perjalanan kita tadi start dari pertigaan Trawas Pacet menuju wisata Buduk Suko. Berkunjung ke wisata Buduk Suko paling enak adalah sore hari, karena kita akan menyaksikan indahnya view senja saat sore hari di wisata Buduk Suko. Buat teman-teman yang dari arah Mojosari juga sudah saya rekamkan video rute jalannya, link ada di deskripsi video ini. Di sebelah kiri terlihat ada musola. Dari sini kita nyalakan sen ke kiri karena kita sudah mau sampai di wisata Buduk Suko. Nah di sebelah kiri ini ya letak dari wisata Buduk Suko. Jadi sebelum kita memasuki area wisata, kita harus membayar parkir kendaraan di sini. Untuk biaya parkir sepeda motor 3.000 dan mobil 6.000. Buat tambahan referensi, ada wisata lain selain dari wisata Buduk Suko yang sudah saya review di daerah Trawas, Pacet, dan sekitaran Mojokerto. Teman-teman bisa cek di channel saya ini di playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto. Selain di dalam wisata Buduk Suko ada kafe yang menyediakan makanan, di ujung itu juga terlihat ada warung. Jadi saat tiba di lahan parkir, ingin membeli makanan bisa di ujung dari lahan parkir ini. Lahan parkir dari wisata Buduk Suko terlihat sangat luas. Dan dari lahan parkir, kita sudah bisa menyaksikan view Gunung Penanggungan, view Gunung Wulirang, dan juga senja. Di bagian sebelah kanan ini adalah loket pintu masuk, jadi kita harus membayar tiket Rp5.000 untuk memasuki wisata Buduk Suko. Di atas ada tulisan Rainbow Garden Buduk Suko, jadi wisata Buduk Suko ini juga dikenal dengan istilah Rainbow Garden Buduk Suko. Di awal kita masuk, kita sudah bisa melihat taman di bagian sebelah kiri, taman berviewkan Gunung Wulirang, sedangkan di sebelah kanan, taman dengan view Gunung Penanggungan. Setelah kita melihat taman dan juga bahkan berfoto di sini, ada sebuah jalan ke kanan, itu menuju sebuah jembatan dan spot foto love seperti ini. Spot foto love ini sebuah lampion, jadi menyala saat malam hari. Setelah kita melewati spot foto berlambang lap dengan view Gunung Penanggungan, maka kita akan melewati sebuah jembatan. Jadi di jembatan ini kita juga bisa berfoto selfie ataupun berfoto bersama. Karena di jembatan ini sayang kalau kita lewatkan, bisa berviewkan Gunung Penanggungan atau juga bahkan view Gunung Wulirang. Jadi luar biasa bagus dan keren ya, kita berkunjung ke wisata Buduk Suko
bisa menyaksikan view senja, view Gunung Welirang, view Gunung Penanggungan, dan juga melihat terangnya rembulan. Nah, setelah kita melewati spot foto jembatan yang dikelilingi banyak bunga dan lampu, kita akan menemukan tulisan Rainbow Garden yang di kanan dan kirinya ada lampion angsa dengan view Gunung Penanggungan. Dan di belakang tulisan Rainbow Garden ada sebuah kolam ikan dengan beberapa air mancur. Di sini kita bisa berfoto dengan background kolam ikan ini dan view Gunung Welirang. Nampak di depan kolam ikan ada sebuah lahan yang luas berisikan taman bunga, beberapa gazebo dan tempat duduk. Sangat syahdu sekali kita berada di taman bunga di depan kolam ikan ini dengan view yang sama, yaitu view Gunung Penanggungan dan view Gunung Welirang. Di sini juga ada spot foto lampion lainnya seperti ini, juga termasuk spot foto lampion merak. Dan di antara spot foto lampion ini juga disediakan beberapa tempat duduk. Jadi kita bisa berfoto dengan lampion ini view Gunung Welirang. Dengan uang 5.000 tadi kita sudah banyak mengkoleksi foto yang bagus dan keren yang ada di wisata Puduk Suko ini. Nah, terlihat di depan ini ada tulisan Puduk Suko. Jangan lupa juga berfoto di sini karena view-nya juga bagus, yaitu view Gunung Welirang. Kita lanjut mereview dari area kafe. Dengan melewati tangga kita sudah sampai di area tempat duduk outdoor. Nanti saya akan reviewkan macam-macam menunya. Sekarang kita review macam-macam tempat duduknya dulu. Kita review di bagian outdoor dulu. Jadi nanti setelah kita mereview daftar menu, saya akan mereviewkan bagian tempat duduk semi indoor. Di bagian sebelah kanan, selain ada tempat duduk yang berpayung tadi, juga ada tempat duduk yang di atasnya diberi paranet dan juga diberi tambahan lampu. Terlihat bagus dan keren. Untuk jam operasional dari wisata Puduk Suko dan kafe, buka setiap hari mulai dari jam 7 pagi. Senin sampai Jumat tutupnya jam 7 malam, sedangkan Sabtu dan Minggu tutupnya jam 9 malam. Sekarang kita akan mereview macam-macam tempat duduk di depan bagian bangunan utama. Di depan bagian bangunan utama terlihat disediakan tempat duduk lesehan dengan alas rumput sintetis. Di bagian belakang dari area tempat duduk lesehan yang beralaskan rumput sintetis dihiasi lampu biru yang memanjang. Jadi selain kita bisa duduk, kita bisa berfoto dengan background lampu dan bangunan utama kafe. Karena bangunan kafe bertingkat dikelilingi banyak lampu, jadi bagus buat background berfoto. Melewati tangga turun ke bawah, ada sebuah tempat duduk yang dibentuk dengan huruf. Dicat warna-warni sehingga terlihat bagus dan keren. Jadi selain duduk, kita juga bisa berfoto di area tempat duduk outdoor ini. Di bagian paling bawah ada sebuah tribun. Jadi dicat merah dan biru, dihiasi dengan lampu biru yang memanjang, kita juga bisa menempati area tempat duduk ini. Apalagi di bagian sebelah kanan ada view Gunung Welirang. Inilah secara keseluruhan lampu dari kafe Puduk Suko. Selain gemerlap lampu cat warna-warni juga dikelilingi banyak bunga, di depan ini terlihat juga ada area sawah yang hijau. Jadi jangan lupa juga berfoto di tempat duduk di antara bunga dan sawah ini. Apalagi di sore hari ada secerca cahaya senja yang akan menghiasi foto teman-teman menjadi lebih bagus. Nah, terlihat di bagian sebelah kiri depan ada sebuah fasilitas toilet. Dan lanjut setelah fasilitas toilet, ada area persewaan ATV dan kuda. Untuk biaya tiket bermain ATV sebesar Rp20.000, sedangkan untuk naik kuda membutuhkan biaya Rp25.000. Sekarang kita lanjut bagian utama kafe. Kita mulai dari lantai bawah, karena di lantai bawah ini kita bisa memesan makanan. Nah, di depan ini adalah tempat kasirnya. Jadi teman-teman bisa melihat buku daftar menu, memesan yang teman-teman inginkan di sini. Jadi sistemnya pesan langsung bayar. Nah, di depan area kasir juga disediakan area tempat duduk semi indoor. Inilah daftar menu yang ada di kafe Puduk Suko. Terlihat dari daftar menu,
Cafe Puduk Suko menyediakan minuman dingin, minuman hangat, snack, makanan berat. Untuk harga makanan, minuman, dan snack, kalau kita bandingkan dengan standar kafe pada umumnya di daerah Trawas, terbilang masih terjangkau. Dan selain minuman yang ada di buku daftar menu, teman-teman juga bisa membeli minuman yang ada di lemari pendingin ini. Di wisata Puduk Suko ini juga menjual tiket paket wisata Puduk Suko. Inilah dia paket yang ditawarkan. Dan buat teman-teman yang kurang memahami penjelasan video, ingin bertanya lebih lengkap lagi, bisa hubungi nomor WA yang ada di depan ini. Sekarang kita lanjut mereview dari lantai 2. Di lantai 2 juga disediakan banyak tempat duduk yang dikonsep semi indoor. Dari area tempat duduk atas, saat sore hari yang cerah, kita bisa menyaksikan senja yang indah. Di sebelah kiri kita bisa menyaksikan view Gunung Welirang, sedangkan di sebelah kanan kita bisa menyaksikan view Gunung Penanggungan. Dan di ujung ini juga disediakan spot foto sayap seperti ini. Jadi kesimpulannya, berkunjung ke wisata Puduk Suko dengan area yang terbuka ini sangatlah cocok berkunjung di sore hari, karena bisa menikmati view Gunung Welirang, Gunung Penanggungan, juga senja di sore hari yang cerah. Oke, demikian review lengkap update terbaru dari wisata Puduk Suko beserta wahana permainan dan kafenya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Dan yang belum subscribe, subscribe ya, karena sekali lagi subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman, insya Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.